Assalamualaikum. Oke, hari ini saya akan membuat ubi setik ubi ungu ya Bunda. Untuk cemilan saat kita bersantai, bisa juga untuk ide usaha online atau bisa dititip-titipin di warung-warung makan gitu ya Bunda. Ini untuk bahan-bahannya saya pakai ubi ungu 500 gram. Tepung terigu saya pakai protein sedang 250 gram. Ini tepung tapioka 250 gram. Gula pasir 2 sendok makan. Ini mentega saya pakai 3 sendok makan. Ini ada sedikit garam dan 1 bungkus vanili. Nanti saya pakai santannya 2 sendok makan saja ya Bunda. Oke Bunda, tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like and subscribe-nya ya Bunda. Ini ubinya akan saya haluskan terlebih dahulu ya, sampai halus. Sudah halus ya nih Bunda. Bunda belum bisa kalis nih ya Bunda, akan saya tambahkan air. Kalis ya Bunda, tadi saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Ya Bunda, ini akan saya diamkan kurang lebih 15 menit biar agak lentur lagi gitu ya Bunda. Tutup rapat ya Bunda.
Ya bunda, ini ya bunda. Lebih lembut ya bunda, lebih lentur. Ini saya buatnya agak banyak nih bunda. Ini saya ambil sebagian terlebih dahulu. Ini saya biasa nih bunda, cetaknya manual. Belum ada alat gilingnya. Tipis yang diinginkan kita ya bunda. Nah ini sudah ya bunda tipisnya. Kurang rapi ya bunda. Bun, seperti ini ya bun, kurang lebihnya saya akan lakukan sampai selesai. Steaknya sudah siap untuk digoreng ya bunda. Ini digoreng saja sudah banyak banget ya bunda. Tinggal digoreng. Sudah saya siapkan wajan untuk menggoreng nih bunda. Kalau udah agak kering, baru saya akan bolak-balik. Yeah.
hasilnya ya Bunda. Stik ubi ungu ala Rista Pur cantik. Ini kenyah, gurih, enak sekali ya Bunda. Ini kalau sudah dingin bisa ditaruh di dalam toples, bertahan sampai 3 bulan ya Bunda.